Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alif Tani, oke? Pada sore hari ini, guys, Alif Tani akan memberikan kejutan sama kalian, guys. Jadi, Alif Tani pengin motor Alif Tani, tapi sebelumnya kalian tolong tekan tombol subscribe di bawah video Alif Tani ya. Subscribe bersama loncengnya, guys. Terus komen tentang video yang kalian tonton supaya kalian mendapatkan giveaway berupa voucher bernilai Rp100.000, guys. Oke? Nah, sekarang Alif Tani akan memberikan kejutan kepada kalian. Motor Alif Tani ini, guys, knalpotnya, silindernya saya akan ganti sama bambu, guys. Nah, gimana, guys? Sama bambu, entar bambunya kebakar atau enggak. Jadi, motor Super Alif Tani kan mungkin kalian mungkin pernah lihatlah motor-motor yang lain pakai bambu atau pakai apa. Mungkin kalian pernah lihat atau enggak, saya pun enggak tahu. Saya pun belum pernah mencobanya, saya juga enggak tahu ya. Jadi, saya punya feeling sendiri, saya pengen silinder ini, tabungnya ini saya ganti pakai bambu. Jadi kebakar atau enggak bambunya. Terus Alif Tani ntar buat drag kayak motor 2 tak atau kayak helikopter atau kayak Harley atau kayak apa, guys. Jadi kalian tunggu aja ntar kalau udah jadi ya, guys ya. Udah saya pasang-pasang rombang ini. Ntar kalian tunggu, saya sekarang mau pembongkarannya dulu. Oke, sekarang Alif Tani akan bongkar knalpotnya ya. Bisa atau enggak dipasang sama bambu. Bambunya ntar nyari. Nah, pembongkaran dulu, guys. Saya bongkar dulu ya, guys. Oke, nah bambunya udah saya siapin nih, guys ya. Bambunya udah saya siapin, tapi ini panjang banget, guys. Ini lubangnya mau kasih lubang dulu ya, guys. Mau kasih lubang dulu. Sekarang Alif Tani akan masukinnya. Saya akan coba dulu. Nah, guys. Ya. Saya akan kasih ikat dulu, guys, biar kenceng. Kira-kira kebakar enggak ya? Ya, kira-kira kebakar enggak bambunya ya. Jadi Alif Tani belum pernah sih ya. Saya belum pernah mencobanya, jadi enggak tahu kebakar atau enggaknya, saya enggak tahu ya. Jadi tadi sekarang pemasangan apa ini namanya, knalpot bambu ya, guys ya. Ini nih tabungnya aja yang saya ganti pakai tabung bambu, guys. Jadi saya kebakar atau enggak, ini pemasangannya, pemasangan udah selesai, guys. Alif Tani akan mencobanya untuk menghidupkannya ya. Oke, lihat. Suaranya empuk gimana ya, guys ya. Jadi seperti kayak Harley atau ya, tapi suara Harley saya nggak paham banget sih, tapi kayaknya gini. Tapi Alif Tani belum mencoba untuk dibawa jalan, guys ya, untuk bawa chatting ya, guys ya. Saya belum tahu kebakar atau enggak. Nah, ini masalah bambunya kering, guys. Ini bambunya kering. Jadi takutnya kebakar, ini kan panas ya. Takutnya kebakar, itu seperti itu, guys. Jadi nih, oke, sekarang saya akan mencoba yang dekat-dekat dulu ya, takut kalau di jalan aja takut gimana seperti itu. Thank you.
bawah ya, di bawah untuk jalan ya. Enak sih, enak, masalahnya ini mungkin nggak banter sih ya guys ya, mungkin nggak banter. Jadi saya akan coba di jalan yang luas apa ya, masih pukul 4, jadi di jalan itu masih ramai orang yang dari sawah, dari mana ya, jadi masih ramai guys. Tapi apa, saya akan mencoba di sini ya guys ya, saya coba akan di sini, tapi di sini nggak bisa laju guys, nggak bisa banter ya, nggak bisa seperti nyeting atau kebakar atau enggak. Ini sangat tempatnya sempit seperti ini guys, ini di belakang rumah, jadi tempatnya tuh kotor ya, di belakang rumah jadi tempatnya kotor, jadi Alif tadi pengen nyoba nyeting di jalan sana guys. Oke, wah guys, sekarang Alif Tani akan mencobanya di sawah aja ya guys ya. Masalahnya kalau di jalan itu masih ramai, takut ganggu orang ya. Jadi saya akan mencobanya di sawah. Lewat situ guys, bisa nggak ya guys? Saya akan mencoba lewat jalan. Motor Alif Tani ya udah ada di sawah yang luas ini ya, tempatnya yang luas. Terus Alif Tani mau main-main di sini pakai knalpot bambu. Nah, pakai knalpot bambu guys. Jadi kebakar enggak? Gitu masalahnya, ini kan kering ya, bambunya ini kering, jadi kebakar atau enggak? Jadi kalian tonton terus videonya Alif Tani, tekan tombol subscribe serta loncengnya. Oke, saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya di jalan seperti ini. Guys, panas, asapnya udah keluar guys, gimana ya? Tapi saya kayaknya sih nggak kebakar ya. Saya akan coba muter-muter dulu ya guys, ya saja. Guys nih, ininya kebakar ya, sampai lepas nih, banget panas jauh. Jadi saya akan mencobanya satu kali lagi guys, penasaran, penasaran gimana ya, kok bisa kebakar gitu ya, panas banget atau gimana ya, bisa kebakar nih guys nih, kebakar nih bambunya, apa bambunya nih masalahnya kering, bukannya bambunya basah ya. Jadi lagi ya, udah saya pasang lagi, ini tapi udah panas banget ya, takut bakar atau enggak ya, saya akan tempatnya lagi ya guys. Tuh, ini benar-benar susah banget di jalan sama seperti ini.
Oh guys, mantep banget. Kebakaran guys. Guys. Kebakaran. Kebakaran guys. Guys. Ternyata parah guys. Ya. Sampai ininya kebakaran guys, bambunya guys. Ya. Oh. Penuh getar banget guys. Kebakaran guys. Sampai hidup seperti ini ya. Ini habis kebakaran guys, kalian tahu sendiri kan. Ini ternyata ya, kalau pakai bambu, kalau bambunya ini kering seperti ini, itu berbahaya guys. Jadi kalian jangan coba-coba pakai bambu yang kering guys ya. Tan udah takut banget ya. Benar-benar Alif tan udah takut banget, takut. Ininya pun susah tadi, udah terlalu panik banget guys. Panik banget guys, bener guys. Main-main di sawah ternyata malah kebakar guys. Itu bener nggak? Ternyata malah kebakar ya. Tadi kalian tahu sendiri videonya, ternyata kebakar. Jadi kalian jangan mencoba-coba main alpot tuh pakai bambu yang kering ya. Pakai bambu yang kering. Tadi saya udah geber-geber main-main ya, suaranya pun kayak ya motor helikopter lah. Bukan motor helikopter guys, Harley lah ya. Itu seperti Harley ya, ternyata seperti Harley. Tapi luar biasa lah, bener-bener luar biasa. Mungkin kalian pengen mencobanya tapi jangan lama-lama ya, takut apa ya? Takut kebakar seperti punya Alif Tani ini, takut kebakar. Jadi kalian jangan, kalau mencobanya jangan lama-lama. Tapi suaranya memang bagus, suaranya bagus. Tapi kalau buat tarikan sih bagus, cuma ada masalahnya kurang kenceng ikatnya. Kalau kenceng betul-betul ada klaimnya mungkin kuat, tapi ininya harus bambu yang basah. Kalau yang kering seperti tadi kebakar. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bisa menghibur kalian dan bisa bikin kocak perut kalian. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.